bulannya puasa, nggak puasa, tambah ngedot rokok, ya terus. Jangan makan semut. Ya. Terus saya berdiri di sini, satu hal akan berbagi cerita sama Anda, yang mana harapan saya, motivasi saya, Anda juga bisa seperti saya kelak. Tidak hanya melihat orang sukses saja, tapi saya menghendaki kalian juga sukses seperti saya. Bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan saat ini. Betul? Lah bocah, ngapain? Betul? Semuanya puasa? Kamu jaga pola makan kamu? Puasa enteng gak bagi orang kaya? Enteng. Nikmat gak bagi orang kaya? Nikmat. Tapi bagi orang yang gak punya uang, sangat-sangat sengsara. Kenapa gak enak? Kalau kita banyak uang, puasa tetap jalan. Mobil AC, rumah AC, betul? Badan enteng karena ada uang banyak, mau buka apa saja bisa, betul? Ya, cobalah lihatlah kuli-kuli bangunan. Ya, sudah akhirnya bulannya puasa, enggak puasa tambah ngedot rokok ya terus. Sombong amat. Ya, itu buktinya orang yang banyak uang puasa nikmat. Tapi kalau enggak ada uang puasa sengsara. Bisa dipahami? Dengan impian. Betul betul ni. Kalau tidak, tidak ada impian berarti robot. Siapa yang robot? Manusia hidup tidak punya impian berarti robot. Tapi tahunya kerja dan kerja terus. Kalau kita hanya umur kita kurang lebih 75 tahun, 80 tahun. Kalau kita dalam hariannya hanya kerja, tidur, kerja, tidur, kerja, tidur. Kapan kita bisa menikmati hidup? Betul-betul? Tapi Bok Yao, kalau standar kerjanya 50 tahun orang bekerja, diringkas menjadi 3 tahun, Anda bisa menikmati hasil kerja Anda sampai ahli waris. Kerja 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 50 tahun diringkas menjadi 3 tahun kerja. 3 tahun bekerja Anda akan menikmati hasilnya sampai ahli waris. Garing. Tentunya kita paham kalau hanya 3 tahun kita bekerja, tentu kita harus berani tantangannya, harus berani pengorbanannya, harus berani capek, berani apa saja untuk kita berani tersenyum selamanya sampai ahli waris. Betul-betul. Tapi terkadang orang mau kaya gak punya jalannya, gak berani tantangannya. Lah kapan kayanya? Gak banyak tantangannya, tapi tidak bisa menyuguhkan kesuksesan untuk Anda. Kita kerja di Binance selama 3 tahun ada tantangannya, tapi jaminan mutu pasti Anda sukses luar biasa.
bisa dipahami. Ya, jadinya kita malam ini berkumpul, kita akan pastikan tidak ada kata mubazir, tidak sia-sia kita berkumpul. Jangan makan simut. Malam ini kita bertemu dan berkumpul membahas suatu masa depan, dan pastikan selama 3 tahun masa depan betul-betul tercipta di keluarga Anda. Ya, tidak hanya bullshit, tidak hanya omong kosong. Kali ini kita berkumpul, mubazir, besok 3 tahun tidak ada perubahan, jangan sampai terjadi. Kenapa kita mengingat keuangan? Kenapa kita berkumpul? Karena kita pengen cari yang nyaman. Kenapa kita berkumpul dan bertemu? Karena sekarang kita masih tidak aman. Betul? Dan dengan adanya kita berkumpul di suatu wadah, yaitu QNet, bagaimana 3 tahun kita aman, 3 tahun kita finansial freedom, 3 tahun kita bebas utang, 3 tahun kita kaya, 3 tahun... Dulu 9 tahun yang lalu saya sama seperti Anda, hampir melihat, memandang, menimang-nimang. Apakah saya bisa? Apakah saya punya keturunan kaya? Apakah saya nanti mampu untuk menjadi miliarder? What? Tapi kenyataannya hati saya yang was-was, hati saya yang ragu, ditepis oleh kata-kata apa ini? Siapapun yang mau melakukan seperti saya, pasti bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan. Akhirnya saya beranikan diri untuk menembus batas kemampuan, melakukan sesuatu yang saya tidak pernah, melakukan sesuatu yang belum saya lakukan, belum pernah saya lakukan, dan saya coba. Prinsip akan ada yang sukses, suatu saat pasti saya bisa sukses. Bisa dipahami? Apa ya? 9 tahun yang lalu saya sama seperti Anda, saya hanya mengharapkan kehidupan saya berubah. Saya hanya mengharapkan saya tidak ada utang. Saya hanya berharap kehidupan saya hanya berharap anak istri saya tidak kelaparan lagi. Betul. Sehingga saya memutuskan untuk gabung di QNet. Cocorang. Setelah saya memutuskan gabung di QNet, saya rela menginvestasikan waktu selama 3 tahun. Singkat saja, 7 bulan saya mengerjakan, saya mendapatkan hasil. 3 bulan saya mendapatkan hasil. 6 bulan saya mengerjakan, saya mendapatkan panter tahun 94 harganya 53. Yang sombong amat. Pada waktu itu saya belum pernah yang namanya punya mobil. Setelah saya punya mobil, jam 6:30 sampai 6:30 saya kerjakan. 6:30 sampai 7:30 pasti mobil saya panas. Ya, panter saya buru. Kemabul tolongnya. Sehingga tetangga saya, banyak pegawai negeri, merasa ini, merasa panik, merasa resah. Jamurnya jenis setiap jam 6:30 kok menunggu, mesti mana sih mobil, terus kayak sih mobil, ya awal dewi. Saya bangga, karena memang saya bikin tetangga saya stres, Bapak Ibu. Karena ini banget ya, biarkan saja. Sebab kalau tidak seperti itu, saya diinjak-injak terus. Saya jam 6:30 pasti dengar suara penter saya, buru-buru sampai 7:30. Ya.